Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di channel Hana Audio Tulung Agung. Ini kita mau testing atau review pesanan dari Ponorogo. Pesan satu set sound outdoor. Ini pesannya pakai power BOB PA19 buat subwoofer 2 biji. Nah, terus untuk line array-nya pakai SKTD4800. Nah, ini untuk line array 2 box. Terus ini aksesorisnya pakai crossover Hardwell AC204. Ini 4W. Dan untuk mixernya pakai Asle King Not 16 not ya. Nah, ini model terbaru dari Asle. Nah, efeknya nyeslur. Nah, ini pesanannya 2 box ini subwoofer Wisdom. Model turbo. Nah, dan ini line array-nya pakai M10 2 biji. Wow. Mari kita coba vokal, pakai cek vokal. Ini mic-nya pakai Hardwell ya. Hardwell Pro 7. Kita coba ya. Cek tes 1 2. Ini mic-nya yes. Seperti pakai Alesis. Cek tes 1 2. 1 2, cek low di tes 1 2 1 2. Ini perpotongannya pakai crossover. Cek tes 1 2 1 2. Nah, ini speakernya dan arenya main BM atau mixer tweeter sama middle itu dipisah di pori sendiri-sendiri. Satu box, satu channel. Nah, ini di power saya paralel. Jadi cuma buka potensio A sama B saja. Nah, jadi cukup simpel. Jadi keluarnya kabelnya agak banyak kalau belakang. Belakang ini dua buat, nah, channel A B itu buat high per box, saya poweri satu-satu. Terus yang sebelah sini yang warnanya merah ini buat middle 10 in. Ini sini saya paralel. Posisi sensitivitasnya pakai saya di 0,7 supaya kencang suaranya. Nah, ini power subnya, speakernya main 4 ohm ya, pakai BOB 19 pas GB. Nah, mari kita coba bunyikan buat musik. Musiknya pong pong. Kita coba dulu. Yeah.
kencang sekali ya. Jadi suaranya bisa clarity-nya itu boleh. Nah, ini kelengkapan mixernya sudah ada USB Bluetooth. Gak usah ribet-ribet pakai jack HP. Pilihan efeknya juga banyak. Tune-nya ada 4, ada high pass filternya, juga phantomnya per channel. Nah, ini lebih enak buat nanti yang ada mic kondensornya, seperti buat gamelan supaya lebih peka. 16 channel full. AUX-nya ada 3. Nah, ini AUX-nya bisa dimasukin efek ya. Wow, besaran. Jadi ada edit gain effect. Grupnya ada 2. LR effect. Dari belakang, yang model terbaru sudah memakai XLR buat AUX sama grupnya, jadi lebih enak. Kalau yang model lama kan masih pakai Akai. Pesanan dari Ponorogo buat acara di desa. Kalau mau tanya-tanya harga langsung WA aja. Nanti saya di deskripsi saya kasih nomor WA-nya ya dulur. Oke, sekian, terima kasih.